Unboxing Clipper Rimac terbaru. Nomor setengah sisir Martin. Rimac Professional Hair Clipper Magic Taper. Tipe berapa tuh? Model NG115. Mari kita buka. Keren, serba hitam ya. Biasa ada buku petunjuk. Dan inilah mesinnya. Sepatu nomor 1, 2, 3, 4 sampai 4-nya. Ada casnya. Elegan sekali cuy. Suaranya halus, getarannya tidak terlalu kuat. Mesinnya kuat tapi getarannya tetap smooth. Seperti biasa boy, kita langsung kasih oli boy. Perawatan sejak dini Rimac dan G115. Oke. Kita di clippernya, sekarang kita masuk ke timernya. Detailer Rimac. Sangat elegan sekali, murah tapi tidak murahan, kualitasnya bisa terjamin. Sangat elegan sekali tempatnya, mewah, biasa Rimac. Di sini ada casnya, ada mesinnya, ada dudukannya. Nanti casnya masuk sini ya. Mari kita testing. Keren. Rimac detailer, the timer dari Rimac. Seri NG203.
03. Ini mesinnya. Sangat mewah dan elegan, cuy. Tajam dan bersih, cuy. Suaranya enggak berisik, kekuatannya oke, maksimal. Recommended lah, di harga sekitar 300-400an ya. The Tyler dari Wimart. Oke. Ini mesinnya masih, karena saya ambil dua, biasa satu buat lining, satu buat finishing, satu buat taper, satu buat comb over. Kita langsung tes saja mesinnya. Biasa sebelum kita tes, kasih minyak dulu biar enggak kaget. Bismillah. Oke. Oke, semuanya bagus dan recommended. Semua mesin dari Wimak. Wimak memang paling bagus untuk clipper seharga di kelasnya ya. Wimak. Oke, sekian dulu. Salam sukses. Salam rapi, salam klimis. Bye.